Puan-puan, inilah dia nasi goreng kampung. Okey, caranya mudah saja. Kau gorengkan ikan bilis dulu dalam segenggam. Angkat dan ketepikan. Lepas tu kau masukkan isi dada ayam. Masakkan sekejap. Angkat juga dan ketepikan. Lidah tergeliat. Lepas tu kau ambilkan sebiji bawang Holland. Separuh bawang Holland tu kau hiris halus. Masukkan dalam kuali. Tumiskan sampai wangi. Lepas tu lagi sebelah tu, kawankan dia dengan bawang putih, cili padi dengan belacan yang dibakar. Kita akan kisarkan dia kasar. Kasar tau. Tak nak terlampau halus, nanti nasi goreng tu jadi basah, tak sedap. Kita nak nasi goreng tu kering-kering. Okey, masukkan dalam kuali, tumiskan sekali sampai dia dah garing, ketepikan sikit, kita masukkan telur. Jangan kacaukan semua dulu, masakkan telur tu dulu. Lepas tu baru kau masukkan ayam tadi dan kita gaulkan ke semuanya sekali. Baru kau letak nasi putih semalam. Lepas tu masukkan satu sudu besar sos tiram. Inilah jadinya bila masa tengah masak, mata kau pandang suami, pandang kuali ya. Jangan dengar tu. Perasakan dengan garam, kita masukkan sayur kangkung. Boleh angkat dan hidang. Selamat mencuba.